Dan hari ini kami akan mengumumkan salah satu kader terbaik Partai Golkar, yaitu untuk Provinsi Banten yang pasti teman-teman tunggu-tunggu dari kemarin-kemarin. Memang ini prosesnya panjang. Memang kalau barang bagus itu pasti banyak yang minat. Kalau enggak barang bagus itu mungkin sedikit yang berminat. Saking bagusnya ada juga yang meminta, kalau bisa ikut kami saja. Golkar selalu menghargai perbedaan, dan saya pikir kita, Ibu Ayrin adalah rumah besar di Partai Golkar, dan Ibu Ayrin adalah anak kandung daripada Partai Golkar. Sebagai ibu daripada anak yang melahirkan dan membesarkan, rasanya tidak pas kalau kemudian tidak diantarkan oleh ibu kandungnya untuk ikut berkompetisi. Dalam kerangka itulah kemudian saya juga menyampaikan pasangannya ini adalah dari PDIP, Pak Adi Sumardi. Ini menunjukkan bahwa Golkar sangat terbuka. Golkar sangat inklusif. Tidak pernah membeda-bedakan siapa calon dari manapun.